Wah. Bangsat batuk anjing. Kembali lagi di konten why. Setelah kemarin kita menonton sesuatu atau hal-hal yang membuat kita bertanya why, ya. Saya pikir sudah tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita bertanya why. Ternyata yang menarik adalah di Indonesia adalah tempatnya banyak orang melakukan hal-hal yang akan membuat kita berdua mengucapkan satu kata, yaitu why. Jadi tidak akan ada habisnya bahan-bahan di Indonesia ya. Ini mana tombol? Udah nyala belum balasannya? Sudah nyala. Tapi terlalu terang nih. Dan terlalu terang. Saya nyala. Oke. Sekali lagi kalau kalian punya video-video why, langsung di DM atau di drop di komen di bawah. Betul. Video-video yang ingin kita cek seberapa why. Nah, satu lagi gini, ini disclaimer. Kita tidak meng-encourage bullying. Jadi kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang kita kasih spotlight di konten ini, daripada Anda hina, mendingan Anda ke komennya bilang why. Gitu aja, itu tidak bullying. Itu cuma bertanya why. Gitu. Kemarin kita bahas Aldi Taher dan jangan dibully, ngapain? Iya, ngapain dibully, bro? Kalau kalian mau komen aja why. Why? Langsung aja Jogi. Ya. Ini adalah kewayan pertama. Ini seorang. Ini orang anak-anak muda. Mereka joget-joget di mobil ya. Ya. Ya, ya biasa sih. Kita kadang juga nyanyi. Tapi tidak sealai ini lagunya sih. Iya. Dan tidak berakhir di waduk. Hah? Ya, bego mikir. Dan setelah kecebur, mereka tidak bernyanyi lagi ya ternyata. Iya, tapi tetap merekam. Oh iya, jadi konsisten. Mohon maaf untuk akun Instagramnya siapa nih ya? Siapalah? Mahasa Lexa. Betul. Teman Anda sedang tenggelam, Mas. Dan dia juga tenggelam, Cok. Kenapa masih merekam? Why? Ini yang mungkin terlalu. Dan di awal dia mau ngasih tahu. Terus gue ya kalau jadi dia nggak gue upload di sosmed. Malu loh, Mas. Oke, saya dapat kesimpulan. Why-nya bukan mereka, kenapa mereka joget-joget. Ya, why adalah kenapa di-upload. Ini konten memalukan loh. Ini kan pasti gara-gara kelalaian. Maksudnya kalau Anda bilang jadikan pelajaran. Ya. Pertama saya yakin enggak ada yang niru adegan ini. Betul, dan tidak ada yang belajar. Enggak, pada saat mereka melihat Anda berjoget di mobil, tidak akan ada yang belajar. Dari konten orang yang joget di mobil dengan lagu, ya walaupun selera tidak ada kasta ya. Iya. Tapi tidak akan ada yang pelajaran bisa diambil. Iya. Tidak akan ada pelajaran karena tidak akan ada yang melakukan itu kecuali Mahas Lexa dan teman-temannya. Oke, ini langsung kita menuju video why selanjutnya. Ini dari TikTok. Ini adalah juga sumber why. Bahkan di TikTok itu harusnya why talk. Bukan TikTok, why talk. Karena banyak video-video why. Kita lanjut. Ya. Dari TikTok High Makers. Ya. Sorry. Mohon maaf ya, saya mau cross check. Ini orang cebol. Orang cebol. Bukan anak kecil kan. Yang bangsat orang di tengah nih. Ini kan dia mau sosokan UFC. Iya. UFC kan biasanya trash talk gini-gini kan. Betul, tapi kan enggak. Mohon maaf kepada Mas Haymaker. UFC itu Ultimate Fighting Championship, bukan Ultimate Fighting Cebol. C-nya itu champion, bukan cebol.
kenapa Anda mengadu orang cebol? Coba kita lihat lagi. Mukanya mirip tuh itu. Wih, bangsat, malah diadu kepala aja lagi. Patah sih. Coba pasannya. Abdul, Pak Koi. Lu ngelerai gak niat anjir, duduk doang lah mentok cebol, ngelerainya begini doang. Ini mau rendang nih. Saya gak ngetawain orang cebol nih, saya ngetawain mas di tengah, kenapa diadu anjir. Kenapa diadu gitu maksudnya? Kita gak tahu konteksnya ya. Iya. Tapi apapun itu mas, dilerai mas, ada orang berantem, mau itu keadaannya bagaimana dilerai. Benar, Anda jangan seperti Mbak kemarin, ibunya berantem sama guru, anjir, kenapa dibiarin. Dia harus diadu ya. Tapi ini yang jadi pertanyaan, kenapa konten ini, why? Kenapa kepikiran, why-nya ada dua, why diadu? Why kedua adalah why kepikiran ada dua orang cebol, sepertinya aku tanding UFC. Sekali lagi C-nya itu champion bukan cebol. Mas, tolong, kayaknya ini bahasa Israel kayaknya. Gua enggak tahu ini pelan cuma gua enggak mana mirip Khabib lagi nih orang. Yang tengah ya? Iya. Kalau ini seberapa why? Kalau aku sih lumayan. Ini lumayan. Lumayan. Ini 80 ya. Ini 80. Jadi konten ini. Jadi kalau kita why-nya biasa, iya. Wah. Kalau ini 80 jadi gimana? Wah. Kalau Ali terakhir kemarin kan 200. Iya. Wah. Wah. Kalau ini 80, wah. Ya, ini. Jadi tolong Mas Haymaker. Haymaker, jangan diadu orang. Tidak baik, orang. Tidak ya. Baik. Kenapa? Oke. Lanjut. Mana? Oke, kita lanjut ke konten Y yang selanjutnya. Iya. Langsung aja kita tonton. Iya. Aku menjadi siapa yang lain. Nomor satu, aku mau banget pakai shirt dan topping. Ini nomor dua, aku suka banget kamedon. Ini kecoh. Ice cream. Nanti. Apa ini, Cok? Apa ini, Bang? Nomor satu. Kenapa bakacan nandi? Aduh, apa sih? Aku suka banget. Kabedon. Ya, apa kabedon? Ini ibu kayaknya. Ini bisa. Ini bisa. Nanti. Ini bukan why ini. What? What? Ini bukan kenapa ini. Ini konten apa? Apa untuk wibu? Ini kayaknya dia wibu sih. Enggak, ini. Ini coba di komentari. Apa yang karakter kecil? Kita tonton ya sekali lagi nih ya kan. Mungkin saya mau mengerti nih. Aku bukan jadi senpai yang lain. Senpai itu guru ya. Kakak kelas. Iya. Aku pemalu banget. Pakai cah. Nanti. Nande, kenapa? Siapa cowok? Oh, Nande. Nomor dua. Aku suka banget kabedon. Ini cowok. I stereo, ini cowok. Nande. Ini konten bukan why, what? Gak, masuk akal ya. Aduh, gak maksud gue gini loh. Kita tidak, ya terserah mau bikin konten apa, tapi ini membuat kita bertanya. Iya, ini apa? Jangan
nggak bisa dibedah. Iya. Apa ini? Udah, karena saya terlanjur emosi dengan Mas Nande. Nande. Coba kita mungkin kita googling ya. Apa itu? Enggak, kalau kabedon itu adalah sebuah kegiatan di anime di mana tuh cok suka mukul tembok. Oh, itu kabedon. Itu namanya kabedon, tapi enggak menjelaskan kenapa terakhir ini sakit jantung. Nande, Nande itu bahasa Jepangnya kenapa? Oh, why? Oh, why? Ya Anda yang Nande. Nande konten begitu Nande. Oh, Nande itu why bahasa Jepang. Ya Anda Nande. Hey. Hey. Siapa tadi namanya? Siapa tadi? Juan, Anda Juan Nande. Juan why Anda? Iya. Ya udah, tidak perlu dibully. Tidak, jangan dibully, jangan dibully. Cuman ya kan? Why? Tapi ini enggak why. Enggak, ini bukan why meter, watt meter. Wah. 100 watt meter buat Anda. Oke, okay, kalau Anda sekali lagi punya video-video yang why, langsung di DM atau komen di bawah, kasih linknya. Nanti kita cek. Aduh, Muslim tetap gak tahu itu. Enggak apa. Apa, nanti. Itu kataan!